Angkatan Tentera Malaysia ATM pula mengecam tindakan pihak yang membawa masuk abu mayat Chin Peng. Tegas Komandan Maktab Ketahanan Nasional Major General Datuk Mat Yusof Aziz, jika benar dakwaan itu, tindakan terbabit nyata tidak sensitif dengan sentimen rakyat Malaysia, terutama veteran tentera yang berhempas pulas menentang ancaman komunis sebelum dan selepas kemerdekaan negara. Di segi perspektif, saya sebagai seorang tentera, saya pun memperjuangkan semasa insurgensi, saya rasa macam perkara ini agak sensitif, terutama kepada veteran-veteran tentera. Well, I hope that you got to represent the whole nation, because probably people may have a different perception, different view. But as a military man, it seemed to be very sensitive to me. Memang betul, kepada veteran-veteran yang pernah bersama sebagai sebagaimana saya sendiri pada tahun 86 lagi pun saya bersama mereka pernah melalui proses beroperasi dan menentang pengganas komunis. So pada saya, pandangan saya, memang tidak wajarlah untuk abu Chin Peng tu dibawa ke sini. Sebab apa? Kita mengambil kira sensitiviti pejuang-pejuang terdahulu. Mereka meluahkan perkara itu selepas menghadiri Kursus Ketahanan Nasional 2020 di Wisma Berita Angkasa Puri.